kita ada tuan director kita untuk filem Reda, Tengku Mona. Kita ada pelakon hebat Abang Namron dan juga isteri. Okey, sebelum apa-apa, saya nak bacakan satu statement yang kita dapat di Facebook Tengku Mona, pengarah kita. Dengar, okey semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya amat sedih apabila diberitahu filem saya Reda hanya mendapat sambutan hangat di kalangan keluarga yang mempunyai anak autism dan segelintir kecil di kalangan masyarakat umum. Tapi mass audience masih tidak mahu menonton naskah sebegini. Bulan April tahun ini, autism awareness mendapat pencapaian yang tinggi tetapi penerimaan autism walaupun berbentuk filem masih dingin. Jadi matlamat utama saya adalah untuk menjadi the voice of families children with autism. Sudah tercapai, tetapi matlamat kedua saya iaitu menjentik naluri kita sesama manusia supaya menonton filem ini, kerana bukan sahaja untuk memahami subjek autism tapi juga memahami apa itu erti kekeluargaan, persahabatan dan juga unconditional love. Ternyata matlamat kedua ini saya gagal. Banyak scene dalam filem Reda menunjukkan situasi sekarang. Bernyawa atau tidak filem ini, sekarang kita semua adalah penentu. It is proven even more that Reda is inspired on true stories. Luahan daripada seorang pengarah filem yang ada dalam ni. Okey, mungkin apa lagi yang tak tersampai dalam teks tu yang you nak sampaikan kepada mereka di luar sana yang menonton? Penonton di luar sana, saya rasa mereka tidak tahu apa itu autism. Okey. Bila dia orang tak tahu, maknanya dia tidak akan ada apa-apa connection dengan perkataan autism. Sebenarnya autism, the number of children yang dilahirkan dengan autism ini makin lama makin banyak. Bukan hanya di Malaysia, tetapi satu dunia, seluruh dunia ya. Dan jangan fikir kalau kita ni masih belum kahwin, muda, masih huha-huha, kita tidak akan berada di dalam kurungan begitu. Kan, jadi, dia boleh jadi dekat siapa-siapa. Boleh, ya. Ini bukan orang kata takdir, kan? So lebih baik kalau kita tahu sedikit apa itu autism, ciri-ciri autism, supaya seandainya kita menjadi seorang ibu, kita tahu. Okey. Macam mana besarkan? Bukan. Kita akan tahu masa umur dia 3 tahun kita dah tahu dah. Okey, ada ciri-ciri symptom tu dah ada. Ciri-cirinya ada. Jadi mungkin kita terus pergi ke pakar-pakar yang boleh menolong anak kita ni. Kan autism ni tidak ada cure ya. It's just that the info about autism ni sekarang ini telah dibuat dalam bentuk filem. Satu benda yang korang secara tak langsung dapat tahu sesuatu. Kan, kalau tidak nak dapat info, kena pergi hospital, kena begini, kena begitu. Macam dalam film ini sendiri, Nabil, sebenarnya Abang Namron berlakon bersama dengan isteri Abang Namron sendiri. Dan ada adegan-adegan di mana kita tengok nampak real scene suami isteri membesarkan anak autism. Jadi apa pengalaman Abang sepanjang berlakon untuk filem Reda? Pengalaman bekerja dengan Reda ni, saya rasa peringkat bekerja di lokasi itu kan, itu sama aja dengan apa production lain. Tapi saya rasa selepas filem itu siap, selepas filem itu keluar, selepas filem itu menemui khalayak, waktu itu saya rasa pengalaman yang sangat special yang tak pernah saya lalui dalam mana-mana production. Kenapa? Mungkin boleh sebab disini. Saya bertemu dengan family-family, dengan parents yang ada yang anak autism melalui penghargaan mereka tu. Bila berjumpa, luar biasa. Luar biasa. Bila berjumpa dengan dia orang ini, kita dapat tengok sinar di mata dia orang bila kita ada memahami film. Itu memang menyentuh perasaan saya. Itu sesuatu yang macam orang lain semua bila dia nampak Abang Namron, dia orang boleh macam Abang Namron seolah-olah mengetahui apa yang dia orang rasa. Betul tak? Macam mana pula Abang memujuk isteri awak sendiri untuk berlakon dalam filem ni? Soal pujukkan kena serah pada pengarah. Sebab saya tak pujuk isteri saya. Sebab Abang Namron jarang bagi dua payment. Kau pujuk Abang Namron, tapi payment kau ni bagi. Ada, ini memang macam mana tu? Kenapa memilih untuk mengambil isteri Abang sendiri? Kerana saya nakkan relationship yang real. Relationship yang genuine, yang real sangat ya. Dan juga soal muhrim. Itu pada saya agak itu adalah my personal opinion lah ya. Saya nak sangat yang bermuhrim. Maknanya filem ni dia orang bukan buat, it's a true story dan masa pemikiran ni pun
director kita dah fikir dah, maknanya kena husband and wife sebab suami isteri dia ada berpegang, dia ada apa, dia orang dah jaga dah benda. Saya juga curious nak tahu apa inspirasi untuk memfilmkan cerita sebenar dari mana? Daripada kawan, bila saya berjumpa dengan kawan lama saya bercerita, kawan yang sudah saya kenal lama sangat tapi tak pernah bercakap pasal anak autism, dan apabila mereka bercerita dengan saya, tersentuh. Baru tahu. Sebab kita dah kenal lama dan kita benda ni benda ni orang tak mau bercakap sebenarnya. Yeah. Ibu bapa yang mempunyai anak autism, dia bukan segan, kadang-kadang dia kena explain banyak sangat. Sampai penat. Mereka rasa penat. Dia tak nak orang terbeban dengan cerita dia yang terlalu. Tapi honestly, saya ada tertengok masa-masa waktu menonton di wayang. Saya tengok trailer film itu sendiri. Dan saya sendiri memang sebagai orang Malaysia, orang Melayu, melihat karya seperti itu, saya sendiri macam rasa, I want to watch this film. And I will make it. I mean, saya akan kotakan janji saya akan tengok filem ini di Pawagam. Jadi macam akak sendiri, selepas ni macam mana? Dah berlakon. Habis lah Abang Amron. Aku lagi okey, aku duduk rumah jaga anak je. Kan? Kalau saya dah terfikir, alah nak bawa kau pula. Tapi dia lagi bagus. Kau pergi syuting, biar aku yang jaga anak kat rumah. Tapi akak sendiri macam mana? Kalau ada tawaran lah, ada ke masalahnya? Kalau tengok balik cerita yang akak buat ni, saya rasa akan ada, insyaAllah. Hebat, hebat lakonan dia tu. Kau tengok belum? Mestilah, dah tengok trailer. Tapi experience akak sendirilah bila melalui cerita yang akak harus berdepan dengan anak autism. Pengalaman yang berbeza. Memang cabaran, satu cabaran yang besar lah. Sebab saya tak ada pengalaman untuk ada anak sugar ni. Jadi itu cabaran paling besar dan takut. Tanggungjawab yang besar. Betul. Itu yang kena saya, maknanya macam mana ibu bapa yang ada anak autism tu rasa, saya pun patut rasa macam tu. Jadi tapi dengan Kak Mona ada research, jadi kita jumpa dengan anak-anak autism. Jadi rasa tu kita dapatlah. Okey, soalan terakhir saya. Apa pengajaran terbesar selepas melakukan filem Red Door ni? Saya? Yes. Apa pengajaran? Pengajaran terbesar selepas ni. Pengajaran yang terbesar bagi saya adalah saya belum lagi ada anak autism. Belum lagi. Sekiranya ada untuk diri saya dan juga untuk society juga, sekiranya dia orang ada anak autism, pengajaran yang paling utama adalah dia orang kena, jangan lagi rasa bahawa anak itu sebagai satu benda yang masalah pada dia, sanggup kurung, tak bagi keluar. Sebab kita tahu bahawa di luar sana banyak ada pertubuhan, ada persatuan, ada orang-orang yang senasib dengan dia orang, yang sedia untuk bagi big hug pada dia orang. Bukan bersorangan. Okay, daripada tuan pengarah kita sendiri, kepada yang belum menyaksikan filem ni, apa yang nak diberitahu kepada mereka? Saya berharap yang tidak masih yang belum menonton tu datang menonton. Filem ni bukan ialah satu pengajaran. Bukan kata mengajar segala-galanya. Dalam cerita ni ada juga kekeluargaan. Ada juga gelak ketawa. Betul. So dia ada balance dalam life. Seperti seolah-olah kita dalam hidup ni, kita ada yang ada menangis, ada ketawa, dan juga cerita kekeluargaan ini kuat. Dan support dari kawan-kawan. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk menonton filem Redo yang sudah pun di Pawagam. Dan kita nak ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Kamuna, Abang Amron dan wife. Sekembali kita sekejap lagi. Mami Daddy Linda pula. Lisa. Lisa dan Yusri selepas ini meletup. Okay. Terima kasih.